Nanti Pak Ustaz sudah ada di artinya perdana penerbangan perdana Kak memuju ke Balikpapan ya. Menuju Balikpapan. Rencana penerbangan satu minggu kan Senin, Rabu, Jumat. Iya. Yeah. Oh. Dari frekuensi penumpang sekiranya memang pasarnya lebih bagus, Ya tertutup kemungkinan ini bisa tiap hari. Karena kita langsung connecting dari menuju Balikpapan, Surabaya, kemudian ke Jakarta. Iya Kak. Tentunya kan menyesuaikan dengan pesawat, pastikan transit ganti pesawat. Itu yang kemungkinan. Kemungkinan. Kak, kalau untuk izin-izinnya semua untuk penerbangan sudah selesai semua sudah, di kementerian. Iya, dari kementerian sudah selesai beberapa hari yang lalu karena pada saat yang bersamaan yang bisa ditugaskan Pak PJ untuk langsung menemui Direktur Angkutan Udara. Iya. Ya, kita tidak mau itu menjadi kendala dan dari direktur sendiri merespon sangat baik atas rencana penerbangan dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama langsung dikeluarkan izin pelaksanaan rute penerbangan. Kak, terakhir Kak, ajakannya kepada masyarakat Sulawesi Barat untuk menggunakan transportasi ini juga Kak? Ya, tentunya kita berharap masyarakat ya kalau sekiranya mau ke Balikpapan yang bisa menggunakan Citilink. Berharap ini setiap hari bisa Citilink, tapi kan frekuensi penumpang semakin banyak. Iya Kak. Ya, dengan adanya penerbangan Citilink, tentu kan berharap pertumbuhan perekonomian Sulawesi Barat ini, apalagi Sulawesi Barat mendukung IKN. Okay.